Selamat siang Tribun Padang. Kali ini kita berada di Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Di depan saya ini adalah posko pengaduan PPDB online tahun 2022. Di sini orang tua murid yang kesulitan untuk mendaftar ataupun ragu yang mendaftarkan anaknya SMA SMK, di sini akan diberi pelayanan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini berada persis di Kantor Dinas Pendidikan Sumbar nih, sebelah sisi sebelah kanan dari pintu masuk. Selain di datang secara online ini, di sini juga ada kontak pengaduan PPDB online seperti yang tertera dalam spanduk tersebut. Untuk PPDB online sendiri untuk SMA sekarang tahapannya pendaftaran ulang di sekolah masing-masing. Selanjutnya akan dibuka tahap untuk jalur zonasi. Nah, begini suasana di posko PPDB SMA. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!